Ayora. Di sini saya sebagai Wakil Ketua LITPK untuk Kabupaten Asahan ingin menanyakan kinerja Pak Lurah selama menjabat sebagai Lurah. Silakan Pak Lurah. Selama saya menjabat di sini lebih kurang satu namanya tahun. Namanya dulu Pak Lurah, sebutkan namanya. Maaf, nama saya Rahmat Aris Munandar, pangkat penata muda tingkat 1. Saya menjabat di Kelurahan Jisaran Baru ini lebih kurang 1 tahun 2 bulan. Jisaran Baru. Untuk kendala yang saya hadapi di sini, ya namanya kita berada di wilayah kota, ya pasti banyak kendala karena masyarakat ini kan berbeda-beda, Bu. Jadi tapi walaupun begitu tetap kita laksanakan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Apa kebutuhan kepentingan masyarakat kita laksanakan sedengan tupoksi kita sebagai lurah di sini. Selanjutnya baru-baru ini kami mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yaitu dana kelurahan sebesar 370 juta. Dan sampai dengan saat ini akhir tahun 2019 sudah terlaksana walaupun tidak maksimal. Tidak maksimalnya ada dana yang kembali ke kas negara yaitu silpa karena tidak sesuai dengan Permendagri. Karena masih awal ini, sebagai contoh di tahun 2019 ini kita masih meraba dan masih perlu bertanya banyak tentang dana kelurahan ini. Beda dengan desa. Kalau desa ada Kementerian Desa, terus ada bidang yang menangani itu tentang dana desa yaitu Bapemas. Kalau di sini Pemdes, pemerintahan desa. Situ ada bidang yang menangani tentang dana desa. Kalau kami di bawah naungan bagian pemerintahan Sekretariat Kabupaten Asahan dan berkoordinasi langsung dengan pihak keuangan. Dikarenakan perubahan judul kami semalam ada keterlambatan, maka itu kan perubahan judul itu kan harus dilaporkan kepada Bapak Bupati Asahan. Mungkin karena keterlambatan kami melaporkan untuk pergantian judul, ya, sistemnya pun TU, ya, kami terlambat dan akhirnya silpa. Selanjutnya untuk ke depan harapan kami sebagai lurah untuk bisa, ya harapan kami lurah semua agar pemerintah Kabupaten Asahan membuat kebijakan yaitu tentang peraturan bupati mengenai dana kelurahan tuh, agar kami bisa menjalankan tugas kami dengan maksimal dan tidak ada kendala apapun. Bisa kami tayangkan kepada seluruh masyarakat bahwasanya kami sifatnya terbuka, diketahui oleh masyarakat semua. Karena sebelum dana itu turun, kami sudah membuat perencanaan bersama LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kelurahan masing-masing. Kami rapat bersama kepala lingkungan dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Apa-apa aja kegiatan yang akan kami laksanakan di kelurahan masing-masing. Sampai dengan sekarang itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.